يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Muqaddimatu syarih hafizahullah ta'ala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbalah. InsyaAllah ta'ala kita akan memulai kajian kitab Syarah Al-Qura'id Al-Arba' oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Mahsin Al-Badr hafizahumullah. Yang mana ini kajian Al-Qura'id Al-Arba' dengan syarahnya di antara kitab yaitu Al-Qura'id Al-Arba' di antara kitab yang perlu untuk dipertimbangkan oleh para penuntut ilmu dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk dipelajari karena memiliki maziyah simpelnya kaidah dan nyatanya dalam sekitar kita, kehidupan sekitar kita. Kemudian syarah dari beliau hafizullah sebagaimana keumuman syarahnya Syekh Abdul Razzaq dan juga syarahnya para ulama Ahlus Sunnah bertaburan padanya ayat Al-Qur'an dan hadis dan perkataan-perkataan salaf juga kalimat-kalimat taujihat dan fawaid azimah dari syarih yang penting untuk difahami, diraup, diseruput dan dinikmati oleh penuntut ilmu. Dan ana berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala memberikan jaza yang karim kepada beliau hafizahullah taala atas juhudnya beliau untuk menegakkan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah dari terutama dari masalah tauhid baik di negerinya ataupun di negeri selain negerinya, yang mana semangat beliau rahimahullah hafizahullah taala dan juga akhlak serta suluk yang beliau tunaikan pada kehidupannya secara zahir adapun secara batin Allah lebih tahu, dan kita berharap kepada Allah taala agar semoga dia berkenan untuk menjadikan beliau sebagai ahlul jannah dan juga kita sebagai tulab kecil yang mengambil ilmu dari beliau baik secara langsung maupun melalui kitab beliau dan ceramah-ceramah beliau. Semoga Allah Ta'ala berkati apa yang kita dapatkan dari ilmu ini dan menjadikan ini sebagai ladang amalan soleh dan juga sebagai usia kedua kita setelah wafatnya kita bermanfaat untuk kaum muslimin, keluarga kita dan siapapun yang menyimak kajian ini dengan baik dan dengan niatan yang baik. Kita akan mulai insyaAllah dari muqaddimah beliau hafizahullah ta'ala. Kita mulai dari al-maba'ad, tafadhal istamir. Assalamualaikum alaikum. Faqada kana al-imam Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala nasihan linnas a'zuma nasihatin fi bayani tauhidil ladhi khuliku li ajlih wa ujidu li tahqiqih wa tahdhiru min asyirki billahi azza وتحذير من الشرك بالله عز وجل الذي هو أعظم الآثام وأكبر المحرمات. طيب فقد كان الإمام الشيخ الإسلام يسبوت بليو الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب. banyak sebagian ulama disebut Syekhul Islam dan di kalangan ahlu sunnah kerap kali yang disebut Syekhul Islam itu Imam Ibn Taymiyah, Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Disebabkan mereka betul-betul mentajdid Islam ketika banyak dari kaum muslimin melupakan dan melalaikan
hakikat sebenarnya dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Beliau rahimahullah nasihan linnas a'zama nasihatin, yaitu beliau betul-betul memberikan nasihat dan pembersihan kepada manusia dengan sebaik-baik nasihat seagung-agungnya dalam masalah penjelasan terhadap tauhid. Yang mana tauhid ini khuliqu wa jama'ah, kembali ke annas, yaitu khuliqan nas li ajli tauhid wa ujidan nas li tahqiqi tauhid. Manusia diciptakan demi menjalankan tauhid dan mereka ujidu, lafal lain dari khuliqu, ya, diadakan manusia untuk mentahqiq tauhid. Allah taala mencintai hal seperti itu. Wa tahdhiri ya fi bayan tauhid wa tahdhiri min asy-syirki billah, dan memperingatkan daripada perbuatan syirik kepada Allah taala, yang mana itu adalah sebesar-besar dosa dan muharramat. Baik, istighfar. Ahsanallahu alaikum. Wa tanawwa'at musannafatuhu rahimahullahu taala fi bayani tauhid wa taqririh wa tahdhiri min asy-syirki wa ibtalih wa bayani fasadih wa butlani syubhi ahli syubahi wa bayani fasadih wa butlani syubhi ahli fa'allafa fi dhalika mu'allafatin katsiratan nushan lil ummah wa bayanan lin nasi wa i'dharan wa indharan fakana rahimahullah nasihan mu'alliman murabbiyan muwajjihan mutamassikan bi kitabillahi jalla wa ala wa sunnati rasulih shalawatullahi wa salamuhu alaihi. Qala wa tadawwa'at musannafatuhu, ya, tulisan-tulisan beliau begitu beragam rahimahullah dalam menjelaskan tauhid dan menetapkan tauhid. Dan ini melazimkan apa? Seseorang ketika menjelaskan tauhid rububiyah atau tauhid ubudiyah, kalau orang pengin betul-betul mentakrirkan tauhid uluhiyah, maka pastilah dia melihat ke lingkungan sekitar dan terjadi banyak kesyirikan. Sehingga siapapun yang pengin dakwah tauhid, maka mau tidak mau harus juga mentahdzir di masalah syirik dan semisalnya. Oke, para ulama dan para da'i sunnah, terutama yang senior, yang tua, mereka sering mengatakan, kalau misalnya antum tidak siap atau tidak berani untuk memberantas kesyirikan, maksudnya antum tidak berani mengatakan dan mentahdzir tentang kesyirikan, maka antum enggak usah dakwah dulu, karena antum belum siap untuk itu. Ya, karena konsekuensi berat, perlawanan dari orang, pengzibahan, pengejekan, penyihiran bahkan. Ya, apalagi tentang kesyirikan, ketika antum berbicara tentang kesyirikan dan lawannya, maka banyak ya, pihak tersinggung banyak. Itu sejak zaman Rasulullah, bahkan sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi mau enggak mau orang yang betul-betul fokus di tauhid dan akidah yang sahihah, dia akan menghadapi orang-orang yang berlawanan dengan tauhidnya dan akidahnya. Wa bayani fasadi wa butlani syubhi ahli. Menjelaskan kerusakan dari kesyirikan dan menjelaskan syubhat-syubhat ahlu syirik. Kadang-kadang hal yang terlalu jelas menjadi syubhat disebabkan dipeliharanya ia di tengah masyarakat. Iya. Sekarang kalau misalnya antum lihat syubhat-syubhat orang-orang yang pakai jimat, mereka akan memberikan syubhat, dan mungkin ustadz-ustadz yang pakai jimat, mereka akan memberikan syubhat kepada kaum muslimin. Bahkan bisa-bisa ketika antum tidak memiliki keberanian dan kafaah ilmiah, maka antum yang akan terjerat syubhat tersebut. Ya. Fa'allafa fi dzalika mu'allafat katsirah. Kemudian beliau menulis banyak dari karya-karya tersebut. Baik, istamir. Assalamualaikum. Wa kana rahimahullah fi bayanatihi wa taqriratihi li tauhid wa sunnati yantaliqu fi dzalika kullah min kitabillahi jalla wa ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam sa'iran fi dhalika ala sanani sahabatil kiram wa tabi'ihim bi ihsan fahuwa maldin ala tariqihim wa ala al-athar fil iktifai wal ittiba'i li kitabillahi jalla wa ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam.
ولهذا كانت كتبه كلها قائمة على الدليل. قال الله قال رسول الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يأتي بشيء من قبل نفسه أو ينشئ أمرا تكلفا من عنده حاشاه وحاشا أئمة المسلمين وعلماء السنة أن يكون كذلك بل كان رحمه الله في تكريراته وتأصيلاته وتقعيداته منطلقا في ذلك كله من الوحيين طيب sini menjelaskan tentang maziyah dari beliau dan juga ulama sunnah yang mereka dikenal bayanat dan takrirat mereka terhadap tauhid dan sunnah. Dan teman-teman akan melihat pandangan-pemandangan yang zahir bahwasanya ahlu sunnah baik dari sisi alimnya ataupun awamnya mereka barizun, orang-orang yang sangat tampak. Tampak dalam menegakkan tauhid dan juga sunnah. Dari atas maupun bawah. Terutama atasnya, itu para ulama-nya. Mereka banyak mengingatkan orang-orang kepada Allah Ta'ala, bukan kepada mazhab tertentu, apalagi kepada diri sendiri. Mereka, yaitu para ulama sunnah dan da'i-da'inya, mengingatkan orang-orang kepada sunnah Nabi SAW, kepada Rasulullah SAW. Dan juga mereka mengingatkan kepada kaum salaf. Ya, jadi ketika kita berbeda dengan apa yang biasa ada pada ulama sunnah, dari keikhlasan dan tidak berniatan dengan dakwah ini untuk keduniaan, ketika kita malah justru menyimpang dari segi itu, maka akan terlihat nanti suatu saat terbongkar penyimpangan kita. Dan ini sudah terbongkar. Oh ya, Allah Ta'ala akan menjaga dakwah ini. Ya. Ketika seseorang berusaha misalnya seperti yang kata sini, la ya'ti bi syai'in min qibali nafsihi aw yunsi'u amran takallufan min 'indih. Kadang-kadang seorang itu bersifat takalluf, maksa diri untuk bersifat seperti ulama atau dai sunnah, padahal dia itu enggak menuju sunnah. Maka pasti pada waktunya nanti Allah Ta'ala akan memisahkan diri orang ini dengan ulama-ulama dan dai sunnah, pasti akan berpencar, akan pisah. Dengan izin Allah Ta'ala. Karena dakwah ini hanya diisi oleh orang-orang yang betul memang untuk mentakrir tauhid dan sunnah tanpa maksud duniawi. Kalaupun terfitnah, itu pun sementara, akan bertaubat kemudian. Tapi kalau memang dari awalnya seperti itu, ingin mencari jadi oportunis, ya. Sebagaimana kalau misalnya kita lihat seseorang yang misalnya dai bernama Mahir misalnya, ya kan? Dulunya bersama dengan UAS, kemudian setelah UAS berkasus sekarang nemplok ke Salafi atau anti UAS dan seterusnya, dan mentakrir ilmu tauhid tentang istiwa Allah, tentang nuzulnya Allah Ta'ala sebagaimana terakhir. Anda ditanya dengan sebagian ikhwan, ini gimana Ustaz, apa beliau sudah rujuk? Beliau orang seperti ini oportunis, dulu nemplok di dakwah salaf. Ketika dakwah salaf tidak menguntungkannya dari segi syuhrah dan dunia, nemplok ke mereka atau ke harokiyin. Harokiyin kurang cocok sama dia dari segi dunia dan syuhrah, atau sudah cukup membuat syuhrah tapi pengen lebih syuhrah lagi, nemplok ke UAS dan semisal itu, dan menjilat-jilat ketek semua dai. Ya. Dan kemudian nemplok lagi kemana? Selama di situ ada panggung untuk tampil dan dipuja dan puji, maka disitulah nemplok. Maka yang seperti ini tidak mentakrir tauhid dan sunnah, walaupun materinya mungkin tauhid dan sunnah, dan akan dipisahkan oleh Allah Ta'ala dari doa-doa sunnah, dipisahkan. Ya. Jadi perlu keikhlasan untuk masalah-masalah seperti ini. Enggak serta-merta dia faham sunnah, faham tauhid, kemudian menjadi seorang yang bisa atau menjadi seorang yang menjadi rujukan dalam masalah ini. Jadi membutuhkan keikhlasan dan ketidakinginan darinya kecuali akhirat. Baik, dia lanjutkan. Qad tanawwa'at. Ahsanallahu ilaikum. Wa qad tanawwa'at musannafatuhu rahimahullah fi bayani tauhidi wa taqririh.
وتأصيل له وجمع الشواهد والدلائل عليه من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. شيء تنوعت مصنفاته برقم karya beliau kasih syubhat al-qawaid al-arba' yang terutama sebelumnya yaitu al-usul al-thalath atau thalath al-usul bayan tauhid wa taqrir tauhid dan mentaksil ya mentaksil ya di sini taksil dari segi hakikinya yaitu menjadikan sesuatu merujuk kepada asalnya. Maka ketika antum menuntut ilmu, taksil ilmu yang paling pertama tentu dari segi niat, kemudian taksil ilmu yang kedua dari segi masdar, ya baru taksil berikutnya dari segi kaedah-kaedah ilmiah dan seterusnya. Taksil yang pertama, niatan antum harus ikhlas. Yaitu taksil sini mengembalikan kepada asal. Ya, antum belajar ilmu ini harus tiap pelajaran harus mentaksil kegiatan ilmu ini atau menuntut ilmu ini untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Itu taksil yang paling aham. Taksil kedua adalah merujuk kepada dalil. Ya, itu taksil karena asalnya adalah dalil. Asalnya ilmu dalil. Asalnya ilmu adalah dalil. Maka taksil yang kedua adalah dalil ketika kita belajar. Baru kemudian taksilat lainnya seperti kaidah-kaidah, mazhab misalnya dan seterusnya. Dan itu tidak selamanya wajib untuk yang ketiga itu. Tapi yang satu dan dua ini wajib. Ya, mentaksil dari segi niatan dan juga dari segi dalil. Wa jam'i syawahidi wa dalaili alaihi min kitabillah wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, istamir. Ahsan Allah ilaikum. Wa kana min 'inayatihi rahimahullahu ta'ala bihadzal babil 'azhim hadhihi risalah as-saghirah al-hajm al-kabira al-fa'idah allati la yastaghni 'anha kullu muslim fahiya bihaqqin risalatun 'azimatun wa kutayyibun qayyim fi babin huwa a'zamul abwab. Wa kana min 'inayati Syekh Muhammad rahimahullah bi hadzal babil 'azhim hadhihi risalatu saghiratul hajmi al kabiratul fa'idati. Ya, jadi di antara perhatian beliau terhadap bab tauhid ini adalah risalah saghirah, tapi saghirah dari segi hajm. Hajm itu size, saiznya kecil, faedahnya besar. Ini kira-kira pujian atau apa? Pujian. Ya. Allati la yastaghni 'anha kullu muslim. Setiap muslim itu butuh terhadap kitab seperti ini, kitab kutayib kecil ini. Fahiya bihaqqi risalatin 'azimatin. Dia selaras dengan risalah 'azimah wa kutayibin qayyimin. Kutayib kitab yang kecil-kecil banget. Jadi ada kutayib dan ada kutayib. Ya, kecil-kecil banget gitu loh. Tapi qayyim fi babi ya, huwa tasghir ditasghir lagi, kecil-kecil banget gitu loh. Ya orang cuma 4 kaidah dan itu cuma seberapa Allah. Kecil sedikit, ini kecil lebih lebih kecil dari usul salasa. Iya, tapi faedahnya Masya Allah. Istamir. Ahsan Allah ilaikum. Wa qada jama'a rahimahullah fi hadhi risalah arba'a qawaid wa dhakara adillataha min kitabillahi azza wa jalla wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam fa kana mandhabita hadhihi alqawaid fa kana mandhabata hadhihi alqawaid wa fahimaha la yaltabisu alaihi al-amr wa la tashtabihu alaihi shubh wa la yantali tantali wala tantali alaihi adalil ahlal dalal wa abatil ahlal batil. Wa qala jama'a rahimahullah fi hadhihi risalah arba'a qawaid. Jadi ada 4 kaidah yang akan kita pelajari, ya. Terus juga dari dalil Al-Qur'an Sunnah, siapa yang betul-betul mendobat qa'idah ini, menetapkan betul-betul dan memahami baik-baik, maka insyaallah tidak ada iltibas dalam benaknya tentang akidah dan tauhid pada umumnya, dan syubhat-syubhat akan tersingkap. Wala tashtabihu alaihi asyubah, kemudian tidak terwarnai oleh adhalil. Yang tala ini tercatkan, terwarnai, ya,
dia tidak akan terwarnai dengan kesesatan ahli dhalal dan kebatilan ahli batil. Jadi empat kaidahnya harus ditamasuk dengan baik karena sesuai dengan dalil. Taib, istamir. Ahsanallahu ilaikum. Fahiyya arba'u qawaid 'azimah la ghina li ayyi muslim anha fi babi ma'rifati tauhid wa syirki wa tamyizi bainal haqqi alladhi huwa tauhid wal batil alladhi huwa syirki. ولقد أصبح معرفة التمييز بين التوحيد والشرك ضرورة محل ملحة ملحة ضرورة ملحة ضرورة ملحة ولا سيما في مثل هذه الأزمنة المتأخرة التي لبس على كثير من الناس في مفهوم التوحيد وأدخلت عليهم صور من الشرك وأبواب منه على أنها ليست مضادة لتوحيد ولا منافية له. فهي أربع قواعد عظيمة لا غنى لأي مسلم. شنو أربع قواعد yang agung yang muslim perlu untuk memahaminya dalam masalah tauhid dan syirik, dan membedakan antara hak yang mana itu adalah tauhid dan batil yang mana itu adalah syirik. Jadi ketika antum ditanya apa relevan sekarang kita membahas tauhid dan syirik, justru di sini laqad asbaha ma'rifatu tamyiz baina tauhid wa syirik daruratan mulihatan. Jadi mengetahui perbedaan tauhid dan syirik pada saat ini adalah suatu darurat yang mana itu mulihah. Alah ayyulihu, yaitu bersifat mulihah, ilhah. Ilhah itu terus-menerus, menekan terus-menerus. Kayak misalnya, di antara hal yang bisa membuat doa antum terjawab adalah al-ilhah fi du'a. Al-ilhah itu terus-menerus, mudawamah. Yaitu darurah yang bersifat mudawimah, yaitu bersifat mustamirrah. Membedakan antara tamyiz baina syirk wa tauhid, tamyiz, ilmu tentang itu suatu hal darurat dan dituntut gitu. Mungkin daruratan mulihatan itu suatu hal yang darurat yang sangat menuntut. Wala siyama fi mithli hadhihi al-azminati al-mutaakhirah. Di zaman-zaman seperti ini yang mana banyak talbis terhadap banyak orang dalam masalah tauhid. Ya. Wallahi ya, banyak talbis sekarang, terutama di YouTube. Anda melihat sini talbisat, masya Allah. Orang melihat misal perzinahan jelas itu zina, tapi kalau misal melihat syirik belum tentu mereka melihat syirik. Bahkan itu syirik akbar, jelasnya syirik akbar itu belum tentu mereka akan mengatakan itu syirik. Bahkan sebagian dari mereka hanya mengatakan ini hanya hiburan, ini bukan syirik, ini hiburan. Syirik itu apa? Syirik itu menyembah patung. Itu sepakat ya semua orang ya. Syirik itu menyembah patung. Dan mereka enggak menganggap bahwa saya ke kuburan untuk meminta-minta kepada wali. Mereka menyembah wali. Padahal hakikatnya mereka menyembah syaitan. Mereka enggak bakal merasa seperti itu kecuali sampai diberikan oleh Allah Ta'ala hidayah dan taufik dan ilmu tentang tamyiz baina syirk wa tauhid. Ya. Wa udkhilat 'alaihim suwarum minasyirk wa abwabun minhu. Akan masuk ke dalam kepada mereka gambar-gambar kesyirikan dan bab-bab kesyirikan. Yang mana itu wa abwabun minhu ala annaha, mereka mengira kesyirikan dan pintu-pintu syirik itu laisat mudaddatan li tauhid wala munafiyatan lah, dikira hal-hal yang bersifat syirik itu tidak bertentangan terhadap tauhid. Ya, termasuk misalnya ujang bustami misalnya. Kalau antum melihat talbisat dari orang seperti beliau, ya ini masih penghormatan juga kita bilang beliau. Ya, karena apa? Karena memakai jin, memakai khadar. Melawan ahli syirik dari dukun-dukun. Itu keberanian yang masya Allah luar biasa. Kita pun belum bisa seperti itu. Tetapi di balik hal itu ada talbisat, ada kesyirikan juga itu. Ya. Dan masyarakat ketika kita bilang seperti ini, mereka kan bilang kita oh iri aja tentang YouTube. YouTube antum baru belasan ribu kan, channel beliau sekali live langsung puluhan ribu atau berapa ribu orang yang nonton. Kita kalau live berapa ratus, ya nggak pakai ratusan, puluhan aja udah alhamdulillah. Tapi bukan itu ibrahnya. Ibrahnya adalah harus mengetahui suar minasyirik dan mengetahui bahwasanya syirik itu berlawanan dengan tauhid.
Dan itu akan membahayakan dunia juga, barzakh kita dan akhirat kita. Itu. Maka orang yang paling sayang pada umat adalah orang yang betul-betul menginginkan umat ini bertauhid dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Baik. Ahsanallahu ilaikum. Fa min a'zami daruratin wa ashaddil haj. Ghair munawwan, jangan ditanggung. Fa min a'zami darurati wa ashaddil hajati allati yanbaghi ala kulli muslimin wa muslimatin ayyu'na biha ayyu'rafa ayya'rifa hadhihi alqawaid al'azimah al-kibar allati qarraraha a'immat al-kibari al-kibar ayya'rifa al-kibar wa ahsah ayya'rifa hadhihi alqawaid al'azimah al-kibar allati qarraraha a'immatul islam rahmatullahi alaihim liyumayyiza biha al-muslimu baina syirki wa tauhidi wa sunnati wal bid'ah wa hatta yakuna al-muslim ala basiratin fi dinihi wa ala bayyinatin min amrihi wa ala nurin min kitabillahi tabaraka wa ta'ala wa sunnati nabiyhi salawatullahi wa salamuhu alayhi wa as'alullaha ayyataqabbala hadha al-amal wa ayyanfa'ah bih wa ayyaja'alahu khalisan liwajhi innahu subhanahu khairu mas'ulin wa huwa ahlur raja' wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Min a'zami ad-darurat wa ashaddil hajat. Di antara hal yang paling darurat dan kebutuhan yang paling mendesak adalah mengetahui kaedah-kaedah besar ini, kaedah arba yang ditetapkan oleh para umat, para imam ahlu sunnah wal jamaah, imam kaum muslimin, untuk membedakan, agar muslim bisa membedakan antara syirik dengan tauhid, sunnah dengan bid'ah, agar seorang muslim berada di atas basirah dalam beragama dan juga di atas bayyinah, ya, hal yang jelas dalam perkaranya, dan di atas nur, cahaya dari kitabullah dan sunnah rasulullah. Kita mohon kepada Allah Ta'ala menerima amalan kita ini dan juga menjadikan ini semua bermanfaat dan menjadikan kita beramal dengan ikhlas. Billahi Ta'ala, Allah Ta'ala khair mas'ul, sebaik-baik yang bisa kita minta, dan dialah ahlul roja, yaitu zat yang kita berharap kepadanya, dan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kita mencukupkan segala hal dari keperluan kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, dan cukuplah Allah Ta'ala sebagai memberi rezeki kita, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik wakil untuk segala hal yang kita bertawakal padanya. Ya, insyaallah kita akan melanjutkan pada waktunya nanti syarah al-qawaid al-abla', tadi baru muqaddimah. Judul kajian ini berarti muqaddimah. Ya, muqaddimah Syekh Abdul Razzaq. Muqaddimah Syekh Abdul Razzaq kita oleh. Oh, cukup. Adapun iqtida' tadi, iqtida' as-sirat mustaqim tadi judulnya adalah umum lafzi, gitu ya. Umum lafzi, kalau z zh l a f z h y, gitu, umum lafzi. 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 Okay, zat. Karena kalau zat di Indonesia itu zh. Z. Kalau z di Indonesia itu dz. Dz. Ya. Iya. Kalau Kalisari, Rofi'i. Baik. Sekarang kita lanjutkan pada waktunya. Wassallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.